Akan menjadi cawapres Joko Widodo perlahan mulai terangkat. Seakan memperkuat pernyataan Ketua Umum P3 Rohamur Muzi, Rabu siang petahana Presiden Joko Widodo mulai bocorkan sosok yang ia pilih sebagai cawapres yang akan mendampinginya berlaga di Pilpres esok. Presiden akui cawapres pilihannya berinisial M. Apanya? Kabarnya Pak Mahfud. Depannya pakai M pokoknya. M itu siapa? M siapa Pak? Ya, ada misalnya. Ya, misalnya kan M. Semua M, Pak. Pak Maruf. Rambut M. Muhammad Yusuf Kalla juga. Mahfud MD. Mbak Puan juga. Mbak. Mas Erlangga ya, Pak? Mas Erlangga juga M. Sejumlah ciri pendamping Presiden Jokowi juga diberikan Ketua Umum P3. Dalam akun Twitternya, Romi katakan bila cawapres Jokowi telah mengemban berbagai jabatan publik sejak era reformasi. Tak hanya itu, cawapres pilihan Jokowi juga mewakili suara ormas Islam terbesar di Indonesia. Dani Purba melaporkan untuk Net.